Kita telah dapat kesan pada hari yang terakhir untuk membuat bantahan. Lebih kurang 1,400 pengundi pos tentera yang didaftarkan di Camp 2 Division Bukit Bedong. Dan apa yang saya mengetahui, camp di kawasan saya ada dua kamp. Sungai Ara memang ada quarters orang tinggal, tapi apa yang saya mengetahui, kamp di dua division di Bukit Gedong itu is an administrative center, satu pusat pentadbiran dulu di jalan di jalan utama, sekarang itu kan. So it's an administrative center, cuma ada dua tiga, kalau tak saya tak silap, dua tiga big bungalow untuk the general ya. Tapi 1,400 tentera dan keluarga tentera didaftarkan di Camp 2 Division. Persoalannya adalah mereka menggunakan alamat 2 Division tetapi tidak ada orang di situ. Hanya pekerja, pejabat, store sahaja yang ada di Camp 2 Division. Itu yang saya mengetahui tentang Camp 2 Division. Tapi ini, kenaikan ini adalah mendadak. Mendadak 1,400 orang lebih. Dan kita akan bagi the detail figure kemudian nanti. So itu yang amat membimbangkan. Ini satu penipuan dan semua mereka bagi pada saat-saat terakhir. Tak cukup masa untuk mendidik pun. Tapi walau macam mana pun, kita akan hantar bantahan yang kuat tentang cuba untuk menipu dan juga apa ni, hijack ataupun menang dengan taktik kotor seperti ini.
Okey, ada apa-apa soalan? Tapi saya bagi biasa sedang normal berata-berata tambahan itu setiap 3 bulan. No, I think it was just normal. The you talk about tambahan. I think you look at maybe 10,000 lah, 10,000, 11,000 every 3 months lah. But now is even you allow for an increase, maybe you double lah. But this one is triple. You're talking about 10,000 increase every 3 quarters lah. You know, normal. Where 10,000 plus. This is triple.